Sebagai tindak lanjut kerjasama antara BPSI Buah Tropika dengan PT Pupuk Indonesia, telah dilakukan tinjau Medan Community Forest pada 200 hektar lahan milik TNI AD Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sebelum meninjau lokasi, tim BPSI Buah Tropika bersama tim survei lahan yang didampingi oleh tim PI melakukan koordinasi dengan Satuan Jajaran Kodim 0601 Pandeglang dan Koramil 0115 Cimanggu. Briefing lapangan juga dilakukan dengan staf Angkatan Darat di bawah Komando Brigjen Joni Triman dalam upaya penentuan lokasi yang akan dipilih dan digunakan untuk penanaman tanaman buah dalam upaya pengurangan emisi karbon. Setelah penetapan lokasi, tim langsung bergerak untuk melakukan analisis geospasial dan pre-assessment lahan. Beberapa hal yang sudah dilakukan adalah melakukan analisis geospasial dengan drone, survei preferensi masyarakat, pengamatan ekologi atau biodiversitas secara visual, pengamatan jenis dan kondisi tanah, identifikasi sumber air, dan penentuan awal jenis tanaman.